Hai guys, balik dengan aku Gauzan The Forest. Dan kali ini kita akan mainkan lagi Stumble guys. Dan di video kali ini kalian bisa lihat mahkota gua sudah 24 dan piala gua sudah 4320 ya guys ya. Sebelum kita mainin gamenya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga ya. Langsung kita mulai videonya, let's go. Dan btw kita bisa nge-spin ya. Semoga dapat yang bagus. Ini yang dinamakan bagus. Bagus sekali kasih kita dapati. Langsung saja kita mainin. Let's go. Ngek. Jalan guys. Ronde terakhir enaknya Lavaris guys. Sekarang gua kenapa agak suka gitu sama Lavaris. Soalnya gue udah bisa guys shortcutnya naik ke gunung gitu ya guys ya. Kan gak semua orang bisa, tapi gak termasuk gue. Gara-gara gue sudah bisa ya guys ya. Dulu gue termasuk, sekarang gak lagi ya guys ya. Karena gue sudah latihan dan akhirnya berhasil. Shortcut baru ya guys ya. Oke guys. Langsung war ngir. BTW kita bisa gini ya guys ya. Tuh ini pur gagal cuy. Biasanya bisa guys. Kayak pernah lihat kan, masa enggak sih. Tunggu guys, gua batuk dulu. Oke guys, semoga ronde terakhir itu ya guys ya Lavaris. Dan ronde 2 enaknya itu guys, over and under. Baru setelah itu Lavaris guys. Oke, gue bisa shortcut nih. GG guys. Mau gue di kanan? Oke mantap, gue di kanan. Enaknya di kanan guys. Wait, tunggu, langsung. Duh, gagal. Agak ada lah. Kabur, tunggu. Teman-teman. Tunggu. What the heck, man? Itu kok tembus itu? What the heck? Itu kenapa bisa nembus tadi ya? Gua lihat developernya nggak diperbaikinya, bug-bugnya. Developernya masih turu guys. Walaupun udah dihilangin beberapa bug, tapi bug ini yang tembus ini belum dihilangin guys. Palak sekali gua kalau seperti ini. Kalau di kanan gua. Nah, gua bilang di kanan. Bukan dibilang sih. Cok. Oke, langsung. So, waduh. Aduh. Wah, cok. Pulang dari sini. Langsung. Oke guys. Aduh. Pur. Serubut. Mantap. Aduh, gua kira keluar. Kalau keluar GG. Bentar, tadi coba shortcut guys. Kalau pasti ada ayam mitik. Crystal tapi gagal. Maksudnya gagal menang ya guys, bukan gagal crystal. Maaf guys, gue batuk-batuk ya. Pasti mengganggu ke kalian lagi menonton guys. Oke. Dan semoga kita mendapatkan map Lavaris. Lavaris. Gue bilang Lavaris. Yang muncul
Lavaros sekarang map kesukaan gua. Ini kan map kesukaan gua yang dulu, guys. Dulu gua suka banget map Block Dash ya, guys. Ya gak tahu kenapa. Bagiku sih karena Block Dash itu ngancurin-ngancurin block simple caranya, guys. Jadi enak gitu dimainin. Tapi semoga orang-orangnya pro biar nanti udah 3 belum ada yang meninggoy. Nanti kalau ada yang bagian duri itu kita cobain shortcut yang terbang ya. Masuk terbang dia, guys. Semoga ada duri. Mantap, ada durinya. Aduh. Aduh, gagal. Cok. Kenapa sih orang-orang ini? Pro sikit kenapa sih, guys? Orang-orang ini biar lama loh. Enaknya ronde terakhir aja, guys, biar nanti lebih lama ya, guys, ya. Ronde terakhirnya map yang paling gue benci. Ini di ronde pertama gue suka banget, guys. Tapi kalau ronde terakhir, ngomong apa ya gue? Kesulitannya ini kalau di ronde terakhir, kesulitannya sih. Kita tidak mencari pemain apapun. Semoga ini semua orang yang pro. Biar nanti enak sih, guys, kalau elimination nanti, guys. Kalau elimination nanti kalau orang-orangnya pro-pro aja, guys. Kalau map tadi kan hampir map itu space race, gak mungkin sih, guys, ya. Cuman hacker yang bisa seperti itu. Weh, cok. Gagal, cuk. Tuh ngulangin dari sini. Ini bot, halo bot. I am Gojek Turu. Kebanyakan freestyle sih. Freestyle itu apa sih, guys? Kesel banget dah. Betul, kita mainnya sampai 15 menit saja, guys, ya. Karena ini gua recordnya malam-malam dan ini udah jam hampir jam 9. Nanti jam 9 gua harus tidur, guys. Jadi kita nggak lama-lama. Nanti kalau penonton gua ada banyak-banyak terus kita live, oke? Kalau live enak gitu, guys. Ya wajar lah enak, namanya mabar gitu. Makasih, Brang. Makasih, orang. Wih, kita berhasil, guys. Sini dong. Waduh. Kok bisa double jump dah? Penguin. Merah saja penguin. Nah, ini, guys. Kalian nampak enggak bisa ada lubang-lubang itu, guys? Makanya tiba-tiba bisa tembus, guys. Kalau tadi ada yang tembus, guys. Bukan tadi sih, guys, ya. Sebelumnya pernah gua begitu. Oke, guys. Kita ngilangin nama aja lah, guys, ya. Orang ini nama-namanya gak betul, guys. Toxic semua, cuy. Untung ronde 2. Semoga ronde terakhir Faras. Bismillah, ya Allah. Awas kalau ada ninju. Kita harus menjauh dari semua orang, guys. Pasti ada ninju. Kita
kita lompat ke badan orang, guys. Atau bisa di kita kontrol ya, guys ya. Ada orang pro lah, aduh. Ada enggak pro ini semua orangnya. Jangan sampai ada meninggoy, awas. Apa sih? Guys. Jangan bilang ya skin spesial menang, guys. Soalnya itu skin spesial ya, please Lavaras. Oke, kalau Valen kayaknya masih bisa sedikit. Kita ngumpulin sampai 25 ya, guys ya. Kita kan 24. Ngumpulin sampai 25, guys. Oke, guys. Oke, guys. Oke, kita harus menjauh dari orang-orang, guys. Jauh dari skin spesial. Nah, tuh kan. Ya, gua bilang menjauh. Cok, hati-hati, cok. Menjauh, menjauh. Guys, skin spesialnya belum jatuh ya, guys ya. Kita nunggu skin spesialnya jatuh, guys. Biar kita damai. Cok, aduh. Oke, kita di sini. Kita menjauh dari banyak orang, guys. Cok. Gak kena. Kabur. Kabur, ah. No. Cok. Sedikit lagi. Yaudah, kita main terakhir ya, guys ya. Tapi tunggu kita setting. Jangan nama pemain no aktif. Jangan ada nama pemain, guys. Biar nanti kita gak terganggu dan juga kita tidak menemukan nama-nama yang toksik. Nah, gini kan enak, guys, gak kelihatan nama. Bersih dia, guys. Nah, bersih dia, guys. Gak ada gangguan apapun. Biasanya gue kalah itu karena banyak namanya, guys. Itu ya alasannya gitu sih. Ya, alasannya gitu. Alasan ya, guys, ya. Alasan bukan fakta. Kalau fakta artinya beneran, guys. Kok ini masih teori, guys, katanya. Hampir. Tak, guys. Gua mau naik kepala orang. Cok. Jangan bilang banyak bocor jungkit di sana, guys. Nah, tuh kan di sana, guys. Bocor jungkit, guys. Oke, guys. Kita pakai caranya. Oke, berhasil, guys, ya. Seperti itulah trik freestyle terbaru. Tanpa 100% gagal, 100% berhasil, guys. 1% gagal ya, guys, ya. 99% berhasil, 1% gagal. Kalau pergagal itu artinya ada hacker, guys. Apian Uri. Oh, artinya dia fans United of Roblox Indonesia. United of Roblox Indonesia. United Roblox of Indonesia. Masih United Roblox of Indonesia kan, guys. Ya udah, artinya dia fansnya, guys. Kan pakai Uri ya, guys ya. Kan katanya dia kan kata dia harus pakai Uri namanya. Nama orang kalau mau baber sama dia. Kalau enggak itu cuman kelihatan namanya dari itu ya, guys ya, dari yang ada gak orangnya. Aduh, guys. Aduh, guys. Aduh, guys. Aduh, guys. Tiba-tiba cepat, guys. Ada yang dorong gua tadi kayaknya. Terus dia jatuh. Kayak gua. Sini. Langsung lupa. Lu kira gua noob. Berhasil kayak gitu. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gini. Aduh, gagal. Bisa kayak gini. Bisa kayak gitu. Tuh, tuh.
Hampir saja kita kalah ya guys ya. Gua kira tadi ronde pertama guys. Ternyata ronde 2 ya guys ya. Kalau ronde pertama heran gua kenapa ya si Kit yang bisa nyampe guys. Lavaras, Lavaras, map kesukaan gua nomor 2. Tapi gua udah bisa banyak shortcut ya guys ya. Yang ini lagi. Shortcut tinggal lompat guys. Lompat apanya bang? Abang aja kalah. Ya sih, belum tentu kalah guys. Nanti kalian yang kalah. Ayo, mungkin kalian kalah atau menang nih waktu pakai shortcut. Coba komentar di bawah ya. Aduh. Oke. Jangan ada yang orang udah finish duluan. Oke. Oke, naik ke gunung sana ya guys ya. Guys, please, gue mau cobain shortcutnya. Aduh, aku gue mau cobain shortcutnya gak bisa. Ya udah guys ya, sampai sini. Oke guys, terima kasih buat yang nonton. Sampai sini videonya, jangan lupa subscribe, mau subscribe, jangan lupa like-nya juga ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.